Ini contoh yang jelas mengingatkan Nabi Adam bersalah beristighfar Nabi Adam meminta ampun Nabi Adam bersyariat Nabi Adam meminta ampun dan mengucap Astagfirullahaladzim 170 beristighfar Nabi Adam itu mengingatkan umur Nabi Adam apa bisa ibu meminta ampun 100 baru sampai 100 meninggal. Pintu tawarnya tertutup. Pintu keriduan tertutup. Pintu rahmat tertutup. Pintu adab tertutup. Ada empat pintu. Pintu ampunan. Pintu keriduan. Pintu rahmat. Pintu adab. Apakah jadi orang lebih ada? Bersikta sedang bersyariat. Jangan meminta ampun. Namun pintunya tertutup. Anak mata kaum Siti Hawa ya. Siti Hawa ini kan cuma kedua. Karena punya hidup kedua di dunia, Pak. Akhirnya Nabi Adam mohon hidayah. Minta petunjuk Tuhan Tuhan. Nah, kita lihat apa bentuk hidayahnya. Apa bentuk petunjuknya? Sekalian diutus oleh Tuhan sebagai hidayah kepada Nabi Adam, Al-Qur'anlah. Ini tulisannya itu nah Abu Arwah. Lihat di hadis Nabi. Jadi biar Nabi anak Abu Arwah wa Adamu Abu Jasad. Ini ujian Nabi dalam hadisnya. Artinya aku dan Nabi Bapak segala ruh dan Nabi Adam Bapak segala batang tubuh. Ini ujian Nabi kita. Jadi nanti untuk sore Tuhan kepada Nabi Adam sebagai hidayah Abu Arwah. Ini artinya apa segala siapa yang dimaksud Abu Arwah? Muhammad. Ya kan? Ini Muhammadnya masih Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan Muhammad Rasul. Nabi belum dilahir. Belum dia akan menjadi Rasul. Itu luar biasa. Kalau Nabi sudah dilahirkan, dia akan menjadi Rasul, diperintahkan oleh Allah kita dalam berwasilah lawan Nabi untuk mencapai keberuntungan. Ini kisah Nabi Adam loh. Mengalami hidayah biasanya lah datang ke dalam batin yang dia merasa lah. Apa rasa Nabi Adam? Bukan rasa Adam ya. Rasa lah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini rasa Nabi Adam berpacem cintunan. Siti Hawa mungkin kan kadang-kadang kemana-mana lagi batin kuat lawan Siti Anan Nabi Adam. Mungkin dalam ini kan ini sayang mana kamu? Masa lah bujur-bujur. Begitu Nabi Adam membuka dua matanya, semua pintu terbuka. Dikembalikan oleh Allah ke wajah Nabi Adam. Ayolah saya tak hakikat karena ayo. Ya kan, tambah hakikat. Papi hijab, ini tafsirnya. Papi tawassala Sayyiduna Adam Bisayyidina Muhammadin Obla Wujudi Jasad-jasad pada ini hadis berwasilah Nabi Adam dengan Nabi kita. Ini Nabi Adam kadang mengandalkan dirinya lagi tidak mengandalkan Nabi kita sekalinya. Mohon Tuhan. Nah, bajar Tuhan lagi. Pak kata kau lagi diampuni. Nabi suruh kekasihnya hanya itu tahu Nabi Adam. Kita disuruh berwasilah lawan Nabi. Ujar Tuhan. Kan Muhammad kekasihnya. Salah-salah kekasihnya itu diampuni aja. Lagi anum lagi berpacaran, sebagai pacar lagi anum enak. Ini orang macam-macam pacarnya. Salah-salah dan pacaran ya juga. Dibunuhnya ya juga. Kita kirimi duit ya, habis duit ya. Padahal ada duit ya, kirimi buang. Kekasih ya. Salah-salahnya itu diampuni Tuhan aja.
Nah, jadi Nabi Adam berwasilahkan Nabi kita sebelum ada jasad Nabi kita nanti. Kembalikan oleh Tuhan kehalifan Nabi Adam. Dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu. Al-Quran menerangkan kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kamu ingin cintai Allah, cintai kekasihnya. Misalnya kamu dicintai oleh Allah, Allah akan memberi segala dosa-dosa, menghubungkan diri kita dalam nanti kalau tengah ingin dikasih oleh Allah, kalau ingin diampuni oleh Allah dosa.